halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel YouTube Om Andre. Nah, kali ini kita main lagi ke daerah Depok, teman-teman. Kebetulan mampir ke Sobon Auto dan banyak stok yang baru ya, Pak ya. Alhamdulillah Om, yang kemarin hampir 50% lebih udah terjual. Udah terjual, ya. Alhamdulillah teman-teman. Dan pastinya banyak mobil-mobil yang menarik. Ini paling murah ada berapa di video kali ini nih, Pak? Saya kasih mobil Xtrail 2009 di bawah 80. Di bawah 80 Xtrail. Ada lagi mobil mobil Ceria 2006 saya kasih di bawah 30 pajak hidup. 20 jutaan ada juga. Ada lagi New City. Iya. Ada New City saya kasih 50 jutaan. 50 jutaan. Siap teman-teman. Ada Avanza juga murah-murah, Niras juga murah nih. Yang di bawah 20 ada, Pak? Di bawah 20 ada. Ada juga ya. Siap. Dan seperti biasa, kita ditemani oleh pemilik langsung dari showroomnya. Ketemu lagi bareng Pak Haji Andi. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Mamang. Teman-teman. Sehat ya, Pak ya? Insyaallah sehat. Alhamdulillah, mudah-mudahan teman-teman juga sehat, rezekinya lancar. Amin, amin. Biar bisa beli mobil impiannya di sini ya, atau dimanapun teman-teman berada nih. Ya, siap. Terutama kalau belinya di Sobon Auto, alamat lengkap ada di mana, Pak? Sobon Auto ada di Jalan KS Uraya nomor 51 Depok 2. Depok 2, teman-teman. Bisa coba cari di Google Maps, bisa ada, ya. Sobon 1, Sobon 2. Betul, teman-teman. Atau kalau teman-teman ingin coba tanya-tanya, bisa hubungin tim dari Sobon Auto, nomor teleponnya ada di deskripsi ya, Pak ya. Betul, betul. Nah, sebenarnya kita sering nih main ke Sobon Auto nih, tapi ada beberapa teman-teman belum kenal nih, Pak. Ya. Sobon Auto itu showroom yang seperti apa nih, Pak, gambarannya? Ya, dari awal Sobon Auto itu showroom yang ngebajong. Betul. Istilah ngebajong, ngetrek ke pedagang. Oke. Okay. Atau ada baru dapat, ada yang lebihin, kita jual. Jadi kita nggak mau nahan sistemnya. Asal kebagian ya. Asal kebagian. Jadi kalau ada di teman-teman Om Andre yang mau beli unit dengan harga-harga pedagang, insya Allah ada di sini. Betul. Dan nanti kalau ada yang bagus, yang pajak mati, nanti kita kondisikan harganya. Nah, itu teman-teman. Yeah. Dengan kondisi apa adanya, langsung dari pohonnya. Iya, yeah, betul, betul. Makanya teman-teman bisa cek mobil, kalau perlu bawa mekanik juga boleh ya. Nah, itu disarankan, Om. Betul, teman-teman. Yeah. Oke, stok ada berapa nih, Pak, kali ini nih? Lumayan banyak, Om. Stok terbaru itu ada sekitar 40-an. 40-an? Nah, yang lama-lama juga masih ada, tapi nanti harga saya jomplangin lagi. Siap, teman-teman. Oke, ada 3 lokasi showroom, Sobon 1, Sobon 2, dan nanti Sobon 3 stoknya jauh lebih banyak. Ya, nanti ada yang mau datang, S-Gear 2010 Matic, ya. Harganya cuma 52 juta. 52 nanti juta. Nanti malam datang. Dapat Livina X-Gear, datang aja ke showroom, nanti dibantu ya, dibantu, Pak ya? Oke, kita langsung ke depan, boleh, Pak? Silakan, Om. Siap, showroom tetap buka tiap hari ya? Showroom kita buka Sabtu, Senin sampai Minggu nggak masalah, Om, sekarang. Betul, teman-teman. Cuman sebagian ada yang kita tutup pagarnya, tapi orangnya ada di dalam. Tinggal telepon aja ya. Tinggal by phone aja. Oke, kita langsung ke mobil yang baru datang banget. Ya. Ada Suzuki Splash nih, Pak. Ini Suzuki Splash yang kemarin udah laku, yang silver. Ya. Ini datang lagi, warna silver. Betul. Tahun 2012, pajak hidup. Pajaknya hidup. Pajak hidup. CC-nya 1200. CC 1200, mobilnya bagus. Mobilnya bagus, kondisi kaki-kaki gimana? Aman, nanti dicobain dulu aja. Ini nggak usah dandan lagi, tinggal bawa ini. Pajaknya? Pajak hidup, Om. Pajak hidup juga. Hidup, ya. Berarti mobil ini udah siap pakai banget pake, ya. Betul, betul. Oke, harganya berapa, Pak? Saya kasih di 78 nego. 78 juta bisa kurang. Ya, nanti kita kurangin lagi. Kalau serius datang ke showroom mungkin 75 masih bisa kali ya. Datang aja, Om. Datang aja ya, gas di sini, cek unit, dicobain unitnya baru kita nego. Itu, lihat dulu unitnya, mobil cocok baru nego langsung sama Pak Andi atau ya, tim ya, Pak tim ya. Tim juga nanti WA saya pasti saya balas. Betul. Pajak tahunannya berapaan, Pak? Hampir 1,6. 1.600. Ya. Bawa montir, bawa mekanik boleh banget ya, Pak ya. Begitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Ada Chevrolet Spin. Ada Spin 2012. Ya. 2013, pajak hidup. Oke. Okay. Transmisi manual. Manual. Ya, LTZ. Tipe LTZ. LTZ betul. CC-nya berarti 1500. 1500 ya. Kondisi mobilnya gimana, Pak? Masih original semua. Ya. Pajak hidup. Pajak hidup. Pajak hidup. Mesin aman. Mesin aman, cobain dulu aja. Oke, okay, AC dingin. Normal. Dingin. Normal. Pajaknya gimana nih? Pajak hidup. Pajak hidup, pajak ya. Hidup. Jok ada ya? Joknya masih ada. Jok masih ada, masih ya. Ada. STNK ada ya? Ada. Lengkap, ada ya. Oke, okay, harga berapa, Pak? Saya kasih di 82 juta. 82. Nego. Kalau di bawah 80 masih bisa nggak, nego, tuh? Nego, datang aja. Datang ya, Pak ya? Iya. LTZ. Tipe paling tinggi. Ya. Pajak per tahun berapa, Pak? Hampir 2 jutaan. Hampir di 2 jutaan. Ya, betul, betul. Pengiriman bisa dibantu ya? Insya Allah, Om. Kita okay, banyak yang ngirim dari minggu kemarin, kita ngirim semuanya. Iya, barusan Amenity juga laku ya? Amenity diambil Jawa Tengah. Iya, teman-teman. Barusan ngobrol mau dibawa ke Balikpapan, katanya, Pak. Iya, Balikpapan, betul, betul. Luar biasa, ya, teman-teman. Sampai ke Kalimantan. Kemarin ke Samarinda juga. Betul. Ada Chevrolet, ada Nissan Evalia. Ada Evalia. Iya. Tahun 2011. 2011? Iya. Tipe apa, Pak? Tipenya X-T-Matic.
X. XP-Matic. XP-Matic berarti ya. Udah kilas. Udah kilas betul. CC 1500. Pajak hidup. Pajak hidup. Pajak hidup. Kondisi mobilnya? Masih orisinil luar dalam. Ya. Matic-Matic aman. Matic aman. Ya, cuma nanti cobain dulu aja. AC dingin. AC normal dingin. Kaki-kaki masih enak ya? Ah, enak. Masih enak. Cobain XP. Dulu aja. Kita pasti ada yang beli sini pasti kita coba dulu. Betul. Kalau mau request, mau di salon itu boleh ya, Pak ya? Boleh. Nanti permintaannya apa nanti kita insyaallah kita bantu. Betul sekali. Pajaknya seperti apa, Pak? Pajaknya hidup. Ya. Pajak setahunnya 2,3an. 2.300.000 itu ya. Harga berapa tuh Evalianya? Evalianya kita kasih 83 ya, deh. 83? Ya, 83 aja. Buset, XP ya? XP, Matic. XP paling tinggi, pajak hidup, ya. Keyless engine start udah paling lengkap, ya, harga hanya 83. Ya, di bawah 85. Nego sampai jadi, ya, teman-teman. Betul. Kemudian ada Nissan Serena hitam, Pak. Ada Serena hitam 2007. 2007. Tipenya HWS. Highway Star. Ya. Matic di 2000cc. Ya, mobil pintu-pintunya masih aktif semua. Elektrik normal. Normal semua. Mesin? Mesin aman. Matic-nya aman? Ya, aman semua. Oke, nanti cobain dulu aja. Paling nanti minusnya, ya. Pajak baru lewat. Berapa kali tuh? Baru lewat bulan. Oh, satu kali aja ya, PR-nya ya. Pajak per tahunnya berapa, Pak? Hampir 2 jutaan. Hampir di 2 ya. Jutaan ya. Coba, harganya kasih murah, Pak. Di bawah 75, 74. 74? Ya. HWS ya? Nego. Nego. Pintunya teman-teman masih aktif semua, dalaman masih bagus. 74, kalau serius datang aja. Datang aja. Nego sampai jadi, betul, teman-teman. Betul, betul. Ada Serena yang pojok, Pak? 2007. Ya. Sama, pajak hidup ya. Pajaknya pajak hidup? Ya. Oke. Okay. Itu saya buka di 80. 80? 80. HWS juga? HWS. Itu pajaknya hidup. Mobil aman, udah aman. Tinggal pakai. Ya, betul, betul. 80? 80. Di bawah 80 gas? Nego aja. Gas, teman-teman. Ya, betul, betul. Tinggal pilih, karena pilihan Serena biasanya banyak ya. Kemarin yang di Sobon 2, hitam dua-duanya laku. Betul, ya, teman-teman. Jadi ini baru semua nih, Serenanya nih. Makanya cepet-cepetan ya, aja. Betul. Biasanya alhamdulillah cepet ya, Pak. Alhamdulillah. Ya. Oke, kita lanjut lagi yuk. Siap. Sebelum pindah showroom nanti kita. Camry, Pak. Ini ada Camry V. Ya. 2005. Ya. Pajaknya hidup. Pajak hidup. Matic. Matic. Hah? Oh, tipe V ya, betul. Tipe V. Tipe V. Oke, hidup. Teman-teman. Ini panel kayu ya. Buat panel, betul. Mobil panel bagus, kayu, mobil kayu. Mobil bagus, jok kulit. Ya, pajaknya hidup. Pajak hidup bulan 11. Oke, teman-teman. CC-nya yang berapa CC-nya ini? CC-nya yang 2400. Yang 2400. Harga berapa Camry V, Pak? Ini saya kasih harga bukannya 75, Om. Bukannya 75. Karena kondisinya bagus. V ya. V. V pajak hidup. Ya. Kalau teman-teman minat mau nawar 70, yang penting datang mobil aja. Cocok ngobrol langsung aja kalau ya. Kalau ada yang nyari manual, ada di Sobon 3, itu antik mobilnya. Antik ya. Antik mobilnya, murah saya kasih 65. Ini pajak berapaan, Pak? Ini pajaknya 2 jutaan. 2 jutaan. Ya, tukar tambah boleh ya? Boleh, boleh. Atau mau jual unit aja boleh ya? Boleh. Datang aja langsung diproses, teman-teman. Ya. Ada Hyundai. Ada Hyundai i10. i10. Transmisinya Matic. Ya. Pajaknya hidup. Oke. Mobilnya bagus. Mobilnya bagus. Mobil berapa bagus. CC, Pak? Ini yang 1100. 1100 CC ya. Mobil aman ya? Mobil aman banget, cuman ada ngesol damper aja ya. Oke. Nanti terima rapi aja. Kalau mesin kaki enak. Enak, cobain aja. Matic enggak ada masalah. Aman, aman, aman. Harga berapa, Pak, kalau i10? Saya kasih harga di bawah 70 aja. Ih, 60 jutaan ya. 69 juta. 69, boleh ya. Nego. Nego lagi. Pajak hidup ya. Pajak hidup. Kalau i10 tuh irit. Buat harian cocok banget ya. Dan spare part juga murah ya. Aman. Harga banyak yang jual. Betul, harga 69 nego, teman-teman. Ya. Yang merah mobil apa, Pak? Yang merah itu ada i10 juga. Ya. 2010. Iya. Pajak juga hidup manual, pajak baru. Transmisinya manual. Manual. Pajak baru berarti sampai 2024. 24, betul. Oke, ada Matic, ada manual. Iya. CC sama-sama 1100 ya. Sama-sama 1100, ya. Betul. Betul. Harga berapa, Pak? Saya kasih di bawah 60 ini, Om. Oh, lebih murah lagi. 59 juta. 59. Beda 10 juta beda ya. Beda 10 juta Matic sama manual. i10. Pajak sama-sama baru ini. Pajak sama-sama baru ya. Mulai dari 50 jutaan. Ya, betul, Om. Tinggal pilih aja, teman-teman. Ya. Pajak per tahun ini sejutaan kali ya. Betul, betul, Om. Nah, yang pojok, Pak. Yang pojok ada Picanto. Iya. Tahun 2007. 2007. Ya. Transmisinya? Transmisinya manual. 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 CC 1100 juga kali ya. 1200 ya. Kondisinya gimana, Pak? Masih bagus, pajak hidup. Pajak hidup ya. Oke, mesin? Mesin aman. Kaki-kaki aman. Kaki-kaki aman, dalaman rapi. Siap. Ini kita buka ini di 62. 62, kondisi pajak hidup. Pajak hidup betul. Di bawah 60 bisa. Datang aja, Om. Datang. Gas. Pokoknya kalau sama Pak Haji, yang penting mobil cocok, asal kebagian, iya. Jual ya, Pak ya. Jadi kita di sini ini kan nggak pakai teks ya. Jadi langsung spontan harga. Betul. Paling nanti ada kesalahan sedikit nanti diralat aja. Iya, teman-teman. Tapi masih kesayang nggak masalah. Siap, nanti tagih aja ketemu langsung bareng Pak Haji. Kita tapi lanjut. Yang pasti harganya tetap yang saya ucapkan. Nah, itu iya. Teman-teman. Oke, lanjut lagi. Ini ada Ford Fiesta murah katanya nih. Ini murah nih, Om. Siap. Ini Ford Fiesta 2012. 2012.
Pajaknya 2022. Pajak 2022. Jadi dua panjang. Oke. Matic. Matic. Kondisinya gimana, Pak? Masih bagus. Kaki-kaki udah didandanin, mesin-mesin aman semua. Matic aman. Matic aman. Matic aman. Pajak? Pajak dua kali. Pajak dua kali. Iya. Harganya berapa ini, Pak? Saya kasih di 76 nego. 76. 76 nego. Dapat Ford Fiesta Matic harga hanya 76 ya. Iya, nanti saya kurangin lagi buat bantu pajak. Boleh, teman-teman. Dapat subsidi pajak. Iya, iya. Oke, pajak per tahun berapaan, Pak? Kalau Fiesta itu hampir 2 juta, di bawah 2 juta malah. Ya. Di bawah 75 bisa. Datang. Gas sama-sama. Pasti dikasih. Oke, ada mobil apa, Pak, yang biru, Pak? Ini ada Sirion. Ya. Tahun 2009. Minus pajak 3 kali, Om. Matic manual. Manual. Ya. Pajak 3 kali. Ada 3 kali. CC 13 betul. Kondisinya? Kalau buat mobil aman, yang nggak aman pajak aja 3 kali. Pajak aja ya. Kalau mesin AC normal semua ya. Ya, betul. Harganya berapa, Pak? Ini saya buka di 65. 65. Oke, pajak per tahun berapa, Pak? Pajaknya ini 1,6. 1.600.000. Kasih subsidi pajak boleh kali ya? Bantu, siap, teman-teman. Pajaknya mati 3 kali, tapi harga mobil murah. Ya. 60 jutaan punya Sirion, teman-teman. Betul, betul. Ini juga mobil keren nih, Suzuki Swift. Ini Swift ST 2010 transmisi Matic pajak ya. Pajak 2 kali. Pajak di 2 kali. Interior juga masih ori ya. Masih original, cuma ada yang sobek. Oke. Okay. Kalau kondisi gimana, Pak? Kondisi buat body Matic aman. Cuman harus rapiin dalemannya aja. AC dingin. AC normal. Oke, okay, mesin juga aman ya. Aman. Harga berapa ini, Pak? Saya buka di 84 nego. Buka harganya 84 bisa kurang. Nego saya bantu pajak lagi nanti. Betul, pasti dikasih subsidi pajak betul, ya. Betul. Murah loh, Swift harganya 84, teman-teman. Ke depan boleh, Pak? Silakan, Om. Siap, teman-teman. Masih banyak banget nih. Kalau di sini fokus ke cash aja kali ya, Pak ya. Kalau kredit cash masih bisa aja, Om. Cash only aja ya. Cuman kalau emang teman-teman ada yang benar-benar dananya mepet mau kredit ya kita bantu lah. Tapi siap. Intinya soben itu cash only. Diutamain cash aja ya, Pak ya. Betul. Dan insya Allah harganya sesuai budget, teman-teman. Dari harga 20 jutaan juga ada di sini. Ada, jadi teman-teman yang punya dana sekian pengen mobil ini nanti kita bantu. Siap, teman-teman. Honda City, Pak. Ini City tahun 2004. Transmisi Matic. Oke. Okay. Mobilnya bagus. IDSI. Matic, mobil bagus. Matic nggak ada masalah ya. Betul. Harganya berapa, Pak? Ini harganya saya kasih murah aja nih. 54 juta. 54? Iya. 50 masih bisa? Gas. Udah gas. Jual. Mobilnya bagus. Pajak gimana? Pajaknya 3 kali. 3 kali, teman-teman. Ya. Pajak per tahun berapa, Pak? Pajaknya 1,6-an. New City di sini hanya 50 jutaan aja. Bawa pulang mobil ya. Iya, betul-betul. Oke. Ih, ini kinclong banget lampunya nih. Kayak baru. Ini Avanza semua nih. Ini Avanza tahun berapa, Pak? Ini 2010. Ini Gematic, Om. Wih, masih mulus banget. Mobil bagus banget mobilnya. Kalau buat pakai, insya Allah nih, sehat mobilnya. Antiak ya? Antiak. Banget, teman-teman. Oke, pajaknya gimana, Pak? Pajak hidup. 2006 sampai 2024. CC 1.300, AC double blower ya? Betul. Oke, harganya berapa, Pak? 89 nego. Pajak hidup. 89. Murah loh, dengan nego. Kondisi mobil bagus nego bagus juga, mobilnya. Teman-teman. Ya, pajak berapaan, Pak? Pajaknya ini sekitar di bawah 2 juta lah. Di bawah 2 juta ya, oke. Avanza bagus banget kondisinya. Antiak, teman-teman. Oke, okay, lanjut, Pak. No, siap. Avanza ini ada lagi. Avanza lagi 2010. 2010. Ini Matic juga, Om. G juga, oke. Okay. Cuman ini belum disalon, lampunya masih kuning nih. Aha. Siap. Ini pajak juga hidup. Oke. Okay. Ini saya kasih sama 89 lah. 89 nego juta. Nego semua. Tinggal ya. Pilih ya. Ya, betul. Oke, okay, teman-teman, pajak hidup dan pajak per tahun sama kali ya? Sama, hampir di bawah 2 juta sekarang. Keren loh. Avanza itu mobil 3 baris irit, perawatan gampang. Ya, betul. Harganya 80 jutaan aja, ya. Nego sampai jadi ya, Pak ya. Betul. Kalau mau SUV-nya bisa pilih Terios. Ah, ini ras yang Matic udah laku. Ya. Ini ada Terios TS Extra. Matic manual tadi. Manual kalau ya, yang 2012. Ini. Oke, okay. Kondisinya, Pak? Kondisi cat masih orisinil luar dalam, cuman ini agak bule sedikit. Iya. Nah, tapi mobil bagus. KM-nya juga dikit. Yang penting masih ngaleng semua, ngaleng belum pisan. Dempulan, ngaleng pisan, bukan apa, masih ngenah ya. Ngenah pisan. Harga berapa, Pak? Harga saya kasih di bawah cepek 10, cepek 108. Pajak? Pajak hidup. Wih, 108. 108. 108, bawa pulang. Pake Terios 2012. Boleh nego ya? Nego lagi. Siapa tahu dikasih 100 kan mantap gitu. Wah, teman-teman. Pecahin dia. Oke, pajaknya bisa hidup, dong, mobil tinggal pake ya. Tawar langsung aja, Om. Tawar langsung aja. Mobil bagus ini, teman-teman. Ya. Innova, Pak? Ini Innova tahun 2008. 2008. Euro. Pajak hidup. Nah, ini Euro lebih banyak dicari nih. Manual. Matic, Om. Yang Matic-nya. Betul. Oke, kondisinya, Pak? Kondisinya masih orisinil, cuma belum disalon, Om. Ini mah mobil rawatan banget ya? Iya, mobilnya bagus, Om. Oke. Nggak ada bekas kena, aman semua. Harga berapa, Pak? Harganya saya kasih 107 aja. 107? Iya, pakai Euro loh. Di bawah 105 dapat kali ya?
di atas dikit lah om. Lebihin dikit. 105 nih jualnya. 105 euro teman-teman. Ya, jual, pajak hidup ya. Pajak hidup. Pajak berapaan pak? Hampir 2 jutaan ya. Hampir di 2 jutaan. Lanjut lagi. Wah ini ya. Nih banyak yang nyari nih. Ini ada Captiva. Cepat laku biasanya nih. Ini Captiva murah nih om. Tahun berapa pak? Ini tahun 2008. Ya. Transmisinya matic. Oke. Tapi bensin ya. Bensin siap. Minusnya pajak dari 2020. Pajak 3-4 kali lah pajaknya. Bisa 4 lah. Iya. Kondisinya gimana pak? Masih orisinil om. Matic aman. Matic aman. Ini dibawa dari Kendal. Dari Kendal, iya, Jawa Tengah. Jawa Tengah, saya ambil. Oke, nggak ada masalah kemarin aman, ya. Aman. Siap. Ini mobil 3 baris loh, teman-teman. Masih original cat. Betul, dengan kondisi kenyamanan mirip Innova, tapi harganya berapa nih? Saya murahin, dibuat 70. 60-an. 67. Oh. 67 juta nah, dapat Captiva ya. Captiva bagus, Captiva bagus. Siap, Captiva bagus 67 juta iya. Nego. Nego lagi nego. Siap, teman-teman. Ada dari Suzuki nih, Grand Vitara. Ini ada Grand Vitara tahun 2009. Ya. Minusnya pajak mati. Taruh, pajak biar nggak salah. Yandi, mati berapa tahun? Pajak 3 kali. 3 kali katanya, oke. Okay. Matic? Matic. Matic 2000cc? 2400. 2400cc. Ya, nah. Harganya berapa, Pak? Saya kasih 75. 75? 75, 2009 Matic. Nego ya? Nego. Nego, minusnya hanya di pajak aja. Pajak aja. Kalau mobil aman, nanti mau cobain dulu. Betul, harga 70 jutaan. Kalau ingin yang lebih murah, ambil Captiva nih. Murah ya, banget. Sama. 60 jutaan bungkus ya. Betul, betul. Siap, ke belakang, Pak. Siap, siap. Oke, okay. Masih SUV nih, ada ya. Ford Escape. Tahun berapa pak Escape-nya? 2008 om. 2008? Iya, yang 2300. Udah sunroof dan sunroofnya gede. Mobilnya masih original cat. Siap. KM-nya 123.000. Mesin matic aman? Aman banget. AC dingin? AC dingin. Pajaknya mesin pak? Mesin gak panas, mesin gak panas. Mesin, iya aman. Pajaknya gimana? Pajak hidup. Pajak hidup pajak juga. Hidup. Harga berapa pak? Harganya saya kasih 85 deh. 85? Nego ya? Nego lagi. Ini udah ada sunroof, udah lengkap. Harga 85 nego. 85 nego. Sunroof berfungsi? Masih aktif semua. Masih normal semua pokoknya ya? Mobil aman aja. Oke, pajaknya berapaan pak? Pajaknya ini sekitar 2,4. 2.400.000. 85 nego ya, teman-teman. Betul. Ada juga Nissan X-Trail. Tahun berapa pak? Ini X-Trail tahun 2008. Oke, CC yang berapa CC ini? CC yang 2000. Yang 2000 CC. 2500. Oh, yang 2500. Matic pastinya Matic pajaknya ya. Pajaknya 4 kali. Pajaknya bulan 4. Mobil gimana kondisi, Pak? Kalau buat mobil aman. Aman. Pajak baru lewat bulan 4. Oke, teman-teman. AC dingin. AC-nya dingin. Harganya berapa, harganya Pak? Saya kasih 75 nego. 75 pajaknya ya. Sekali ya. Pajak baru lewat. Betul. Ini pajak harusnya di bawah 2 juta ya. Iya, betul. Udah murah 1 jutaan aja. Ya, pajaknya. Betul. Harga 70 jutaan dapat ya. X-Trail masih rapih, teman-teman. Iya, betul, betul. Belakangnya kijang apaan, Pak? Itu kijang SX tahun 2003. 2003. Oke. Pajak hidup. Pajak hidup, ya. Teman-teman. Masih standar itu ya? Oh, masih standar. Masih tapi standar. Udah 6 speed. CC 18. 18. 18. Harga berapa, Pak? Saya kasih harga di 55. 55 pajak hidup. Pajak hidup. 52 masih bisa? Gas aja. Gas aja. Ya, 50 jutaan datang. Punya kijang. Iya. Ini yang longnya nih. Ini longnya, ini tipenya ini Grand ini LGX, Om. Oh, LGX. LGX tahun 2003. 2003 interiornya rapi. Pajak hidup minusnya kap mesinnya harus disol. Ih, lecet-lecet aja ya, nih. Iya, mobil bagus. Sama lampu-lampunya bersihin deh. Oke, teman-teman. Harga berapa, Pak? Harganya saya kasih murah aja nih, Om. LGX 2003 manual. Saya kasih di 70 nego. 70 pajak hidup. Pajak hidup. Di bawah 70 kali. Datang aja. Datang saya aja. Pasti kasih. Pasti dikasih nanti teman-teman. Nanti kita rapiin lah mobilnya. Betul. Ini minusnya lecet dikit lecet aja. Lecet pemakaian sih, bukan lecet sih apa mungkin kejemur. Iya. Tapi mobil aman enggak ada bekas kena aman. Betul. Yang penting mobil bagus ya. Iya, bagus Om. AC dingin double blower. Ya. Ada Nissan March. Nissan March udah dibayar Om. Alhamdulillah jadi ya. Tinggal diambil mobil. Tinggal diambil ya. Aja. Oke, ya. Kita lanjut lagi. Sebelum pindah ke Sobon 2, ya. Ini ada Kijang. Ada Kijang SSX ya 2001. 2001. Pajak hidup. Pajaknya hidup. Oke, harga berapa? Saya kasih 55 juga. 55. Kondisi aman ya? Aman semua. 52 sama ini ya. Ada lecet pemakaian lah. 52 boleh, Pak? Gas aja lah, gas Om. Aja. Kita mau ngabisin stok juga. Iya, yang penting mah laku lagi, teman-teman. Insyaallah. Siap. Ya, teman-teman punya mobil semua. Amin, teman-teman. Oke, nanti di Sobon 2 lebih banyak, ya. Tapi kayaknya kita ke Sobon 3 dulu ya. Sobon 3 dulu lebih banyak. Oke, juga. Ayo let's go, teman-teman. Kali ini kita ke Sobon 3 dulu, ya. Meskipun di Sobon 2 yang paling menarik, stoknya paling banyak ya Pak paling ya? Paling banyak dan paling murah-murah. Dan paling murah-murah, ya. Jadi buat teman-teman yang ingin beli mobil, yang mungkin buat dipakai jual, coba deh tonton sampai selesai, siapa tahu di Sobon 2 ada unitnya. Ya, betul-betul. Ini Sobon 3 nggak jauh ya Pak ya jaraknya ya? Dua rumah dari Sobon 1. Tuh Sobon 1 kelihatan teman-teman ya. Dari bawah, ya. Ini Sobon 3-nya. Iya, betul. Oke, bukanya masih waktu yang sama juga sama, ya? Sama Om, hari Minggu ini tetap buka. Hari Minggu juga ya. Tetap buka teman-teman. Oke, kita langsung aja
Mulai dari sebelah sana boleh, Pak? Boleh, boleh, Om. Mulai dari Camry Gantang, teman-teman. Tahun ini, berapa ini, Pak? Ini tahun 2004. 2004. Pajaknya hidup bulan 6 sampai 2024. Tipe apa, Pak? Tipenya G manual. G manual. Yang 2400 cc. Interiornya masih ori ya? Mobilnya antik nih, Om. Mobilnya antik. Siap pakai? Siap pakai. Oke. Minus. Harganya berapa, saya, Pak? Kasih 60. Pajak hidup? Hidup. 60 juta. Mau pulang Camry? Mobilnya antik. Ya. Di bawah 60 bisa? Datang aja. Kalau bisa kasih. Camry 50 jutaan ya. Bisa. Bisa kali ya. Ada yang sono, sopan dua ada. Oke. Okay. Iya. Datang aja teman-teman. 60 aja. Juta nego ya. Ini baru nyampe nih tadi malam. Siap, pajaknya berapaan, Pak? Pajak ini panjang, pajaknya hampir 2 jutaan. Hampir di 2 jutaan, iya, teman-teman. Oke, okay, lanjut lagi. Honda Accord. Ini ada Accord VTL. Ya. Tahun 2006. 2006. VTL tipe tingginya. Paling tinggi. Oke, okay, Matic. Matic. Siap, kondisinya, Pak? Kondisi bagus banget, Om. Ya. Nah, minus pajak aja. Mati 2022. Dari 2022 ya, pajak, mesin ya, aman. Mesin enak, metik-metik aman. Kaki-kaki enak. Enak. Oke, teman-teman, minusnya hanya di pajak aja. Ya. Ini harga berapa, Pak? 63. 63. Nah, murah nih cek aja nih. 63. Baru nyampe. VTIL nego. Nego 2006. Pajaknya berapaan, Pak? Hampir 2,3-an. Hampir di 2.300.000 ya. Betul. Siap. Jadi banyak pilihan sedan, tinggal pilih aja. Ya, betul. Serena juga ada lagi. Ini ada Serena ya. Tahun 2005 ya, Sen? 2005. Ya. Oke. Okay. Ini murah nih. Kita buka berapa nih, Sen? Buka berapa nih harganya, Sen, nih? Sendi. Hah? 75. 75. AWS. Buka harga 75 nego. Nanti dirapin semua. Ini kan enggak ada tutupnya. Ya, nanti ini bisa lampunya semua. Nih. Ha. Pajaknya gimana? Pajak hidup. Pajak hidup. Hidup. Oke, okay. Ya. Matic aman. Matic aman. Siap, mesin? Mesin aman semua, Om. Siap. Cuman ada minusnya ini lagi mau dipasangin sama tutup ininya. Oke, okay. Terima rapi terima ya. Rapi aja ya. 75 juta terima rapi itu pun boleh nego ya. Nego lagi nanti. Siap. Nego sendiri. Pajak aja. Berapaan, Pak? Pajak ini sampai 2 jutaan. 2 jutaan. Ya. Kita lanjut boleh, lagi. Boleh. Di dalam masih ada Grand Livina dulu deh, Pak. Ini Grand Livina. Ya. Wah, nyari lampu kan. Grand Livina. Tahun berapa, ini Pak? Ini tahun 2012. 2012. Ah, transmisinya tipe? Matic. Tipenya XP. XP. Ya. XP Matic 2012. Pajaknya gimana, pajak Pak? Pajak hidup, Om. Pajak hidup. Pajak hidup. Kondisi mobil? Masih bagus, Om. Tinggal pakai. Ini udah model HWS. Ini ya, tipenya HWS ya, Om. Oke. Okay. Tipenya jadi, tipe yang paling tinggi nih, Om. Udah ada body kit ya. Ada body kit. Depannya udah beda. Ini ya. Juga sampai belakang body kitnya. Mesin Matic enak. Aman banget. Kaki-kaki aman. Aman. Aman, teman-teman. Harganya berapa, Pak? Ini saya kasih di bawah cepek 90-an lah. Ya. Ya, pokoknya nego aja sampai sini. Nego sampai jadi ya. Mobilnya bagus. Ini XP Outtake, teman-teman. Ya. HWS yang udah ada body kit ya. Betul, betul. Jadi sudah paling lengkap. Ya, teman-teman. Betul. Belakangnya ada Xenia, Pak. Ada Xenia XI 2010. XI itu 1300 cc. 1300. Oke, kondisinya? Kondisinya cat masih mulus, dalaman juga bagus. Ya. Pajaknya hidup. Pajaknya juga pajak hidup. Ya. Oke, 3 baris ya. 3 baris betul. Harga berapa, Pak? Saya kasih 75. 75 juta. 75, ya. 70 masih bisa? Di atas 70 saya jual. 70 lebihin aja buat pulang mobil, ya, teman-teman. Mobil bagus. Pajaknya gimana, Pak? Pajaknya hidup, Pak, masih tapi mepet. Bulan Desember ya? Ya nah, masih itu, aman masih lah aman, Desember. Ya. Pajaknya berapaan, Pak? Kalau ini 1,7-an. 1.700.000. 75 juta harga buka boleh nego. Iya, betul, betul. Ada juga Toyota Sienta. Sienta 2018. Tipe? Tipenya V. G manual. Oh, G manual. G manual. CC-nya 1.500. Iya. Oke, okay, kondisinya? Kondisi bagus, Om. Minusnya pajak. Pajak? Pajak. Berapa kali tuh? 4. 4 kali iya. Ya. Harganya berapa, Pak? 124. 124. 124 mobil bagus. Nanti saya kurangin lagi buat pajak. Apa? Nanti saya kurangin lagi. Subsidi pajak boleh subsidi ya? Pajak saya bantu. Seharga kali ya dapatnya Toyota Sienta 2018. Hanya 124 juta bisa kurang lagi ya. Iya, gua lagi. Ini pajak per tahun berapaan sih, Pak? Kalau nggak salah hampir 3 jutaan ya, 2,5. Hampir 3 jutaan ya. Ya. Masih di kepala 2 jutaan iya, ya. Betul, betul. Ini sih murah banget nih, 124 juta punya Toyota Sienta. Sienta betul. Ada Yaris. Ada Yaris 2014. Ya. Pajak juga hidup. Oke. Okay. Tipenya G-Matic. G-Matic. Ya. CC 1500. Ya. Kondisi mobil gimana? Tinggal pakai. Oke, tinggal pakai ya. Bagus. Mesin kayaknya aman ya. Matic-matic aman, dalaman bagus. Pajaknya? Pajak hidup. Pajaknya juga hidup, teman-teman. Harga berapa, Pak? Saya kasih di bawah 150, 148. 148 nego juta. Lagi. TRD ya. Iya. Nego sampai jadi, teman-teman. Pajaknya berapaan, Pak? Pajaknya hampir 2,5. Hampir 2.500.000 ya. Keren. Dapat TRD harga cash 148. Iya. Belakang sini boleh, Pak? Oh iya. Ada Daihatsu Sirion. Sirionnya udah laku, Om. Udah laku? Udah. Oh, laku di berapa, Pak? Di Bambil orang Cikampek. Ini okay. Saya jual di 55. 55 juta. Ini rapi semua. Siap, ya. Murah banget. Ya. Cuman unitnya udah laku, jadinya ya. Di 55. Iya, betul. X-over nih?
Ini tahun 2008 Matic. 2008 Matic. Pajak dua kali. Pajaknya dua kali. Iya, kondisi mobil masih bagus. Cuman mobil karena peleknya dibikin begini agak ceper aja. Oke. Okay, tapi kalau mau didandanin, mau distandar lagi bisa. Boleh ya. Boleh. Siap. Harga berapa ini Pak? Saya kasih 77. 77 juta ya. Nego ya. Nego sampai jadi aja. Kalau 75 mah jadi kali ya. Ah jual. Oke. Okay, ya. 70 jutaan punya X-Over nih. Mobilnya ya, keren teman-teman. Bagus mobilnya. Betul. Ada juga Nissan X-Trail. Ini ada X-Trail 2008. 2008. Ini T31. XT ya? XT. XT udah ada lampu atasnya. Iya, modelnya model 2009-2010. Oke, okay, kondisi ini, mobil? Mobil bagus, Om. Ya. Minusnya pajaknya mati lama. Berapa kali tuh? Bobonya kepulesan ini. Terlalu nyinyir. Ini dari 2015. Dari 2015. Iya. Kurang ngopi kayaknya ya. Kayaknya belum ngopi sampai kembung. Belum ngopi sampai kembung, iya. Teman-teman. Harga jadi berapa, Pak? Tidur. Siap. Ini saya kasih 82. Iya. Nego ya. Nego nanti saya nego. Kurangin. Datang aja teman-teman. Iya. Oke, kita lanjut. Iya. Ini Splash. Ini ada Splash 2011. 2011. Iya, pajak okay. Hidup. Pajaknya hidup. Pajak transmisi manual. Manual ya. Iya. Siap teman-teman. Harga berapa, Pak? Harga berapa sen? Splash. Hah? 79. 79 iya. Kurangin lagi ya tuh. Nego aja. Nego aja. Samain aja Bang sebelah. Nah, itu iya. 79. Yang penting kebagian ya. Iya, betul betul. Pajaknya gimana, Pak? Pajak hidup, Om. Pajak hidup pajak juga. Hidup, iya. 79 juta nego. CC-nya 1200 yang pasti. Splash itu irit ya. Irit banget. Dan mobilnya enak. Gampang. Betul, teman-teman. Itu ada Pajero. Ada Pajero tahun 2016 tipe Exit. Tipe Exit. Pajak 3 kali pajak 3 kali saya buka 360. 360 iya. Juta PR-nya pajak aja. Pajak aja. Kalau mesin aman. Mesin aman, kaki-kaki bodi aman. Bodi aman semua ya, Pak ya. Pajak doang. Oke, nego lah ya. Nego lah. 350 mah bisa kali. Ya, bisa, datang aja dulu. Datang aja teman-teman. Sekarang kita jual aja udah. Siap, Xenia. Ini Xenia tahun 2010. 10. Tipe? Yang tipenya LI ya, Sen? LI, berarti dia 1000 cc ya? Iya, betul. Transmisi manual tapi interior tapi ori, teman-teman. Tapi catnya udah cat ulang. Udah cat ulang. Harganya berapa, Pak? Harganya tetap di bawah 80 yang pasti, 78. 78, gitu. Pajak hidup? Pajak hidup. Pajak hidup, harga cash 78 juta, iya. Bisa punya Xenia. Betul, betul. Pajaknya berapaan, Pak? Pajaknya hampir 2 jutaan. Hampir 2 jutaan, iya, ya. Betul. Yang pasti Xenia itu irit karena mesinnya dia pakai 1000 cc, iya, teman-teman. Betul, betul. Di belakang ada Vios. Ini udah laku ya? Belum ya? Belum. Vios tahun berapa, Vios. Pak? Ini 2006 manual. Manual. Tipe? Tipenya G. G, berarti ya. Bukan ekstaksi bukan, ya. Bukan asli. Oke, kondisi mobil gimana, Pak? Gak usah dandan, mobilnya bagus. Udah bagus ya. Tinggal pakai, makanya harganya agak tinggi karena kondisi. Berapa tuh harganya? Kita buka berapa, Bang? Wah, di bawah 80 lah saya. Di bawah 80 ya, teman-teman. Bukannya sih gitu. Karena kondisinya bagus, ya. Nego aja ya, Pak ya. Nego aja. Oke, teman-teman. Di belakang itu udah. Di belakang udah, Om. Udah ini semua ya. Ini udah pada di DP, Om. Ada X-Trail nih, Om. Wih, X-Trail udah di DP belum? Belum. Tahun berapa, Pak? Ini tahun 2005 XT. XT. Ya, mobilnya bagus, Om. CC 25. Ya, mobilnya antik nih, Om. Mobil antik. Ya, dalam juga rapi nih, mau di salon rencananya. Harga berapa, Pak? Ini kita buka berapa? 85. 85 mobil, nego. Mobilnya karena antik, barang kalau antik ya. Ya, betul. Siap, ajak teman-teman. Hidup. Ingin cari mobil lebih murah lagi? Kita ke Sabon 2, teman-teman. Masih harganya banyak pilihan. Jomplang semua. Jomplang semua. Ya. Berang-berang makan ketan. Berangkat cepetan. Berangkat cepetan. Oke, nah sekarang kita di Sobon Auto 2 ya, Pak ya. Ya betul. Banyak mobil murah di sini. Nah, ini khusus emang spesialis Bajongan. Spesialis Bajongan, teman-teman. Dan di sini juga banyak mobil yang baru ya. Dan pastinya ditemani ada penunggunya juga di sini lengkap nih, ya, Pak ya. Nih. Ini ada kuncen Sobon 2. Kuncen Sobon 2 luar biasa. Mr. Kevin. Jadi jaraknya terlalu jauh ya, Pak ya? Iya, itu 100 meteran lah. 100 meteran ya. Oke, karena ini ada rame juga yang lagi ngecek mobil. Ya. Kita langsung ke depan aja kali ya. Oke. Itu amenity jadi laku, udah, Pak. Udah laku, Om. Dibawa ke mana ya? Wih, alhamdulillah udah laku ke nih. Kalimantan kayaknya deh. Ke Kalimantan ya. Mantap nih. Ini ada Mitsubishi apaan, Pak? Ini ada Mitsubishi GLXi Matic 2000 tahun 94. Tahun 94, tapi ya. Interior ori ya. Masih orisinil. Oke. Okay. Cuma belum di salon aja. Kondisi mobil gimana, Pak? Aman kalau buat body-body Matic aman, mesin aman. CC berapa ini? CC-nya 1600. 1600. Ya. Pajaknya aman juga enggak? Pajaknya baru lewat, Om. Sekali aja. Sekali doang pajaknya 800-an. 800 ribuan. Harga berapa, Pak? Saya kasih 36,5. 36,500 subsidi pajak dapat ya. Pajak nego lagi nanti. Nego. 36,500 buah pulang. Ya. Siapa tahu dikasih 35 kan mantap. Waduh. Oke. Okay. 35. Siap. Lanjut lagi Xenia, Pak. Xenia 2014. Ya. Tipe X. X. Pajak hidup. CC-nya 1300. Ya, Matic.
Matic, AC-nya udah double blower. Ya. Kondisi mobil gimana, Pak? Aman semua, Om. Aman semua? Ya, cuman ada shock bekel belakang agak mati dikit lah. Oke, nggak terlalu mahal sih harusnya ya. Kalau mesin, bagus ya? Aman, Om. Pajaknya? Pajaknya terima baru, Om. Terima baru, ya. Berarti jual pajak hidup nih? Pajak hidup 110. 110 juta, ya. Bisa kurang? Ini gue lagi. Ini pajak berapa kali sih, Pak? Pajaknya 3 kali. Nanti bicara hidup aja. Bicara hidup aja ya. Oke, bicara pajak hidup 110 juta nego ya, Pak ya. Dapat Xenia teman-teman. Kalau kaki-kaki di servis bisa kali? Bisa. Terima beres aja ya, tuh. Terima rapi aja. Gas teman-teman. Ada Kia apaan, Pak? Ini ada Kia Carnival, Om. Iya. 2001. 2001. Mobilnya bagus, Om. Oke. Pajaknya bulan 2023, satu kali aja pajaknya. Matic. 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 Kondisi aman ya? Aman banget mobilnya. Pajaknya gimana? Pajak sekali aja. Ya. CC berapa, Pak? Ini 2000 cc. 2000 cc. Ya. Oke, harganya berapa, Pak? Ini mobil bagus, saya kasih harga murah aja 31. 31 juta. Di bawah 30 boleh enggak? Jual di bawah 30 juta, teman-teman. Ya. Kalau BMW bukan jualan itu. Enggak, pakaian. Pakaian ya. Oke, kita lanjut aja. Siap. Ceria, Pak. Biar kagak sedih mulu nih. Ini kita sedih. Ini kita kasih yang seneng nih. Yang seneng nih. Ceria tahun berapa, Pak? Kalau Evo itu sedih tuh. Sedih ya, yang punyanya sedih kayaknya. Sedih juga dia nih. Iya, tahun berapa, Pak? 2006. 2006. Pajaknya hidup. Pajak hidup. Tipenya KL. KL, 1000 cc. 1000 cc. Oke, mobil kondisinya gimana, Pak? Kalau buat mesin aman semua. Aman ya? Aman. Oke, dijamin ceria ya? Ceria deh. Dijamin ceria, ceria ya. Nih. Harganya ceria enggak? Ceria juga dong. Berapa? 29,5. 29,5. Iya. 27 masih bisa kali. Gas lah kalau serius. Gas lah ya, oke. Pajaknya hidup soalnya ya. Hidup. Siap, di bawah 30 juta. Baru tahun muda, harga tahun tua. Betul, teman-teman. Dapat Daihatsu ceria, teman-teman. Betul. Ada Chevrolet Spin. Ada Spin 2012. 2012, tipe apa, Pak? Maaf, 2013, Om. 13. LTZ. Bensin. Solar. Oh, yang diesel. Oke. Pajak dua kali. Transmisinya apa, Pak? Manual. Manual. Siap. Kondisi mobil? Kalau mobil cat mulus, dalaman masih orisinil, minus pajak aja dua kali. Pajak dua kali, iya. Mesin masih enak? Aman semua. Oke, elektrikal normal ya? Normal, nanti cobain dulu aja biar enak. Siap, jadi minusnya di pajak dua kali. Pajak per tahun berapa tuh? Hampir 2 jutaan. Hampir di 2 jutaan. Harga berapa, Pak? Saya kasih 75. 75 juta, bisa saya kurang ya? Lagi buat pajak, insya Allah. Oke, teman-teman. 75 juta, nego sampai jadi, iya. Teman-teman. Ada Daihatsu Espace, Pak? Espace 2005. 2005? Tipenya ZL. ZL. Iya. Tahunnya nggak terlalu tua ya. Pajaknya hidup. Pajaknya sekali. Pajak sekali. Iya. Kalau kondisi gimana? Mobil bagus banget. Mobil bagus. Iya. Kaki-kaki enak, mesin bagus, AC dingin. Cuman ini mau di salon dulu sama ganti kaca tengahnya. Oke, buat dagang kopi tuh harga berapa tuh? Coba ini harganya. Pada di atas 30 kita bukanya 25 aja. Wih, 25. 25 dapat 2005 tuh. Tahunnya 2005 dan iya, pajak cuma sekali. Mobil bagus. Mobil mantap. Mantap. AC masih hidup enggak? AC dingin banget, Om. AC dingin banget ya. Oke, bukan angin cepoi-cepoi ya. Wah, ini mah benar-benar AC benar ini. Menggigil ya. Serena, Pak. Serena tahun 2011. Iya. Pajak 2021. Pajak 2021. Oke, tipe? Tipenya CT. CT, iya. 2000 cc matic ya. Iya, kalau kondisi mobil gimana? Mobil aman, paling nggak amannya bumper-bumper. Lecet ya? Lecet pemakaian, oke. Tapi nggak mulus. Pajaknya? Pajak dua kali. Pajak di dua kali, teman-teman. Pajak tahunan berapa, Pak? Pajak tahunan itu sekitar 1,9 sampai 2 jutaan. 1.900.000 sampai 2 juta. Harga berapa itu, Pak? Saya kasih di 79 aja. 79? 2011, nego ya? 2011, ya. Oke, dapat mobil tahun 2011. Tahunnya nggak terlalu tua, teman-teman. Betul. Ketemu Captiva lagi? Nah, ini Captiva nih. Baru nyampe ini pajak hidup, Om. Pajak hidup. Tahun 2008. Oke. Transmisi Matic, bensin. Bensin juga. Ya. Ini yang ini pajaknya hidup. Interiornya rapi. Betul. Harga berapa? Saya kasih di 73 nego. 73 nego, teman-teman. Pajaknya hidup. Pajak hidup. Tadi ada yang lebih murah di Sobon 1, 60 jutaan ya. 60 jutaan, betul. Tinggal pilih aja. Ya. Ini pajak berapaan, Pak? Hampir 2,2an, Om. Hampir 2.200.000. Ya. Ada Mitsubishi Kuda, Pak? Ada Kuda tahun 2005. 2005? Tipenya Deluxe. Deluxe bensin. Bensin. CC berapa, Pak? CC 1600. 1600. Ya. AC-nya single atau double? AC single. Oke. Okay. Udah power window. Udah power window. Kalau kondisi mobil gimana, Pak? Kondisi mobil masih orisinil, cuman ada perbaikan nyalon aja lah. Oke, teman-teman. Nah, pajak nyampe, karena yang biru kemarin udah laku. Betul. 2002, ini 2005. Pajaknya gimana? Pajak hidup. Pajaknya hidup. Hidup ya. Harga berapa, Pak? Saya kasih 51 nego. 51 juta. 2005. Nanti saya kurangin di bawah 50 saya jual. Itu tuh yang ditunggu, di bawah 50 buat pulang kuda ya. Di bawah 50, iya, kan? Itu saya nyebutin aja. Langsung aja di bawah 50 punya kuda ya, Pak ya. Iya, betul, betul. Oke, pajaknya hidup soalnya. Ada Ford Escape juga. Ada Escape 2003. Ya. Pajaknya mati dari 2019. Itu nggak ada sunroof ya? Nggak ada. Ini yang CC-nya yang 3000. Yang 3000 CC. Kalau kondisi mobil gimana? Kalau mobil buat mesin, kaki-kaki,
AC normal semua. Oke. Okay. Body juga aman, paling di salon aja. Pajaknya? Pajaknya dari 2019. Nah, bobo pajaknya. Bobonya kepulasan juga. Iya, harga berapa tuh? Saya kasih 45 aja dah. Murah dah. 45 juta. Deh. Nego ya? Nego. 40 mah masih bisa kali. Aduh, lampunya belum ada yang pecah. Pokoknya dikurangin ya, Pak, nah, ya? Pasti yang pasti di atas 40 dikit saya jual. Oke, 45 juta ya, bisa kurang lagi. Pa. Siap, lanjut, Pak. Siap, Om. X-Trail ganteng nih. Udah ini 2009. 2009. ST. ST 2500. Iya. Matic. Matic. Oke, kondisinya, Pak? Kondisi minus pajak aja. Berapa kali tuh? Pajak berapa kali nih? Bobo nggak di pajaknya? Oh, pajak bobo lama nih, Om. Wah, 5 kali ini. 5 kali, Om. Satu periode. Iyalah, iya. Harga berapa, Pak? Ini saya kasih 81. 81. Nego lagi, entar saya kurangin. Nego lah. Lagi, murah. Facelift, teman-teman. Ya. Harga cuma 81. 81, 2009. Pajak berapaan, Pak? Pajaknya kalau ini paling 2 juta setengah. 2 juta setengah ya. Tapi mesin pemutihan nih lumayan. Betul. Mesin Matic aman ya? Insya Allah aman, tapi nanti cek dulu aja. Betul. Harga cash 81 juta, ya. Nego, teman-teman. Ya, betul. X-Trail juga yang hitam, Pak? Itu 2000, hasilnya ada dua nih. Oh, 2004. 2004. Hmm. Tipe? Tipenya ST. ST, oke. Okay. Ya. Pajaknya mati dari 2020. Pajaknya dari 2020. Siap. Ya. Kalau kondisi mobil gimana, kondisi Pak? Kondisi aman, cuman ada kaca depan ada retak dikit. Oke. Okay. Hmm. Yang buat mesin kaki-kaki aman. Harganya berapa tuh? Itu saya kasih, saya murahin aja deh, 47. Hanya 47 juta. Pakai X-Trail 2005 ya. Oke, okay, teman-teman. Pajaknya berapa kali, Pak? Pajaknya 4. 4 kali. 4 kali. Pajak per tahun berapa tuh? Hampir 2 jutaan. Hampir 2 jutaan ya. Belakangnya X-Trail lagi ya. Ada 2005 pajak sekali. Itu pajak sekali. Ya. Tipe? Tipenya ST. ST, iya. 2500 cc. Matic juga pastinya. Iya. Harga berapa, Pak? Saya kasih di 55 juta. Murah, 55 juta pajak sekali ya. Sekali. Kasih subsidi pajak ya. Insya Allah kita bantu lagi. Oke, iya. Teman-teman. Jadi banyak pilihan X-Trail. Mulai dari 50 jutaan aja, tinggal pilih ya. Iya, betul, Om. Siap, test drive, bawa mekanik, cek mobil sepuasnya, iya, teman-teman. Betul, Om. Nah, ini ada Toyota Kijang, Pak. Ini Kijang Krista, 2001. 2001. Mobilnya bagus, iya. Dalamannya masih orisinil. Bodinya udah didandanin ganti pelek apa udah gaya-gaya offroad lah. Oke, okay, cat juga bagus ya. Mulus banget mobilnya. Transmisi apa, Pak? Ini Matic, Om. Matic-nya. 1800. Oke, okay, pajak gimana, Pak? Pajaknya hidup bulan 8. Mepet. Pajak hidup ya. Ya. Siap. Harga berapa, Pak? 74 nego. Krista, pajak hidup harga 74 nego. Ini jangan lihat harganya, kondisinya bagus. Betul, teman-teman. Ya, kondisinya antiak. Iya, antiak, antiak. Pajak berapaan, Pak? Pajaknya kalau Kijang ini di bawah 2 juta. Di bawah 2 juta. Ya. Ada Grand Livina Silver tahun berapa tuh? 2010, pajaknya dari 2020. Pajaknya dari 2020. Hmm. Tipe apa, Pak? Tipenya SP manual. Sierra Victor manual 3 baris CC15. Ya. Kondisi mobil gimana, Pak? Masih bagus, Om. Mesin bagus, dalaman orisinil. Kaki-kaki juga enak? Iya. Kaki-kaki enak juga. Harga berapa, Pak? Saya kasih 75 aja. Pajak sekali? Pajaknya dari 2020. Oh, dari 2020. Tapi harganya 75. Nanti saya kurangin lah, saya subsidi pajak lah. Kurangin nego pajak, ya. Boleh ya? Boleh, boleh, Om. 75 nego. Ya. Ada yang warna abu, Pak? Yang abu 2007 Matic ya. XP. XP, 2007 pajak Matic, pajak 3 kali. Ya. Kondisi mobil gimana tuh? Aman, mobil bagus, bodi bagus. Mesin aman? Aman. Oke, okay. Matic aman ya, ya. Tinggal pakai ya. Pake. Pajaknya berapa kali? Pajak 3. 3 kali, dan harganya berapa, Pak? Saya kasih 62 nego. 62? Iya. Di bawah 60 boleh nggak? Dateng ayo. Kita mau cepetin penjualan. Siap, cuci gudang. Cuci gudang. Oke. Okay. Ya. Di bawah 60 kalau serius bungkus ya, nih. Iya, betul. Ada yang model faceliftnya, tahun berapa, Pak? Ini 2000, ini 17 ya, Teh? Hah? 2016, Om. 2016, iya. Oke. Okay. Ini baru datang nih, saya lupa nih harganya. Ya, apa kondisinya? Ini mobil masih orisinil semua. Oke. Okay. Dalaman juga masih bagus. Pajaknya hidup. Pajak hidup? Iya. Matic? Matic, Om. Matic harga berapa, Pak? Kita kasih berapa? 112 nego. Pajak hidup ya? Iya, 2016. Di bawah 110 bisa nggak? Gas nggak? Gas ya, oh, tuh. Gas, aman ya? Ya. Wih, mantap, ya, teman-teman. Ya. Pajak hidup di bawah 110 bawa pulang ya? Iya, betul. Berarti bisa 100 juta kayaknya tuh. Bisa, bisa. Oke, lanjut lagi, Pak. Mobil apa tuh? Bisa bubar, Mas. Bisa bubar. Iya. Nah, di belakangnya, Pak? Ini ada Honda Accord Cielo. Iya. Tahun 96. Tahun 96. Iya. Oke. Okay. Mobilnya bagus. Mobil aman. Cuman udah diceperin ya, gaul ya. Siap. Ini kita kasih harga di bawah 40, 39. Ih, murah. 39 juta nego. Iya. Pajak bobo nggak? Pajaknya hidup. Pajak hidup ya? Oke, jadi cari sedan harga murah, 39 juta bisa kurang lagi ya, teman-teman. Lagi. Yang paling belakang sedan apa, Pak? Ada Camry plat H manual. Plat H? Iya. Semarang ya? Semarang, betul. Pajak 2 kali. Pajak 2 kali. Tipe ya. G? Tipenya G manual. Manual. Ya, kondisinya gimana, Pak? Masih bagus banget, Om. Masih bagus ya? Cuman kalah di pajak aja. Berapa kali tuh? Kalau nggak 2, 3 deh antara 2. Oke. 60 dapat? Nggak usah, 51 aja.
51 udah saya jual. Camry 51 juta nego ya. Nego lagi nego. Mobilnya siapa, bagus. Siapa tahu di bawah 50 itu. Boleh saya pikirkan dulu. Pikirkan dulu. Siapa tahu kebagian gitu. Ada Honda City, Pak. Nah, ini baru nyampe nih, Om. Siap. Ini ada City 2008 Matic pajak panjang. VTEC. VTEC. Oke, kondisi rapih ya. Bagus, Om. Tinggal nyalon aja, mobil cakep. Mesin Matic aman. Aman. Pajak gimana? Pajak hidup. Pajak bulan hidup 3. Juga. Nah. Harga berapa, Pak? Saya kasih 79. 79 juta nego ya. Ya, jadi gini, Om Andre, buat teman-teman juga. Jadi harga yang saya sebutkan ini tidak berlaku untuk tukar tambah ya, Om. Betul. Jadi saya jual begini, jual yang keadaan cash langsung bayar. Maksudnya, jual lepas ya, Pak ya. Jual lepas. Kalau tukar tambah mungkin beda lagi, Om. Oke, teman-teman. Karena kan jual lepas juga apa adanya, teman-teman cek aja ya, Pak betul, ya. Betul, betul. Nanti ada plus minusnya. Kalau misalkan ada yang mau diperbaikin, tinggal request aja ya. Kalau nggak mau dandan sendiri, saya tinggal kurangin lah. Betul, gitu. Teman-teman. Nah, mobil selanjutnya ada Altis, Pak. Altis 2005, manual. Ya, manual. Transmisinya manual, pajaknya hidup. Pajaknya hidup. Cuman okay. Lampu belakangnya pecah, tapi nanti terima ganti. Terima rapi. Tipe G. Tipe G. Mesin gimana, Pak? Mesin aman. Kaki-kaki masih enak aman, ya. Oke, okay. Harga berapa, Pak? Altis manual. Saya kasih 63. 63 juta bisa nego. Nego lagi. Pajaknya tadi berapa kali, Pak? Pajaknya hidup. Pajaknya hidup ya. Cuman dia transmisinya manual. Manual aja. Pajak per tahun berapaan, Pak? 2 jutaan. 2 jutaan, teman-teman. Oke, okay. Kita lanjut lagi, ada Honda City. Nah, ini City murah nih, Om. Ya. Tahun 2004, manual, pajak mati 2019. Pajak dari 2019, ya. CC 1500. Ya. Harga berapa? Di bawah 50? 47. Widih, Honda City yang new, harga 47 juta. Nego lagi. Bisa nego lagi. Nego lagi. Mungkin 44 angka cantik tuh. 45 ya. Wow, pulang, teman-teman. Oke, gas. Baleno merah, Pak. Warna merah ini masih penghuni lama, itu tahun 2001. Ya. Saya buka 40. Coba dikurangin lagi, Pak, berapa tuh? Biar nggak pusing kita ya, 38 deh. 38 dah, itu teman-teman. Tapi mobil aman ya? Aman, daleman bagus. Pajak berapa kali tuh? Baleno hidup ya? Oh, dua kali. Pajak dua kali ya, harganya 38. Ya, 38 deh, nggak apa-apa. Nah, belum ada jodohnya nih. Kalau minat, mobilnya bagus, ya. Harga 38 ya. Betul, betul, Om. Yang putih, Pak, mobil apa, Pak? Itu udah laku, Om, itu winner. Winner, oke. Terus ada Hyundai. Yang belakangnya Avega 2009, saya buka 52. 52 tapi juta. Tapi senawar 51 saya jual. Manual. 50 saya jual. Manual. Pajak hidup. Pajak hidup. Pajak hidup, bisa di bawah 50 ya. Gas aja, Om. Gas, berarti bisa 35 dong. 35, aduh. Katanya mas bagus sih, kalau jelek saya pikirkan lagi, Om. Pokoknya di bawah 50 dilepas, teman-teman. Enggak, Om. Di bawah 50, jangan 35. Iya. 35 besok sobon tutup ini. Altis, sorry. Ini Camry, Om. Camry, iya. Camry tahun 2004. 2004. Transmisinya Matic. Oke. Okay. Tipenya G. Tipenya G. Pajaknya berapa kali ini? Pajaknya hidup, Om. Pajaknya hidup, teman-teman. Pajaknya hidup bulan 6 sampai 2024. Panjang banget panjang. Ini. Jok kulit masih bagus. Harga berapa, Pak? Saya kasih 62. 62 juta bisa kurang ya. Nego lah nanti nego. Dapat Camry Matic ya. Matic betul. Siap teman-teman. Belakangnya mobil Altis 2005. Iya. Pajaknya mati dari 2019. Pajak dari 2020 4 kali. Oke, 4 kali. Siap. Minusnya itu aja, yang lain aman, saya kasih murah lagi nih. 52 juta. AC dingin. AC dingin. AC dingin, ya. Minusnya cuma pajak ya. Ya, ini saya jomplangin lagi harganya, 52. Siap, harga cash 52 bisa kurang. Iya. Yang ketiga mobil apa, Pak? Itu sama juga, Altis juga, Om. Altis juga, oke. Okay. Tahun 2005 manual. Siap. Pajak sekali. Pajaknya sekali. Saya kasih harga di bawah 60, 59. 59 juta, nego ya. Nego, mau saya murahin semua. Jadi banyak Altis di bawah 60, tinggal pilih, ya, teman-teman. Betul. Di belakangnya, Pak? Belakangnya mobil apa itu? Gak kelihatan tuh mobil apa. Aduh, tuh. Depan yang hijau stabilo. Ada Interplay. Interplay, yang warna hijau bukan? Yang hijau iya. Oke, tahun? Interplay 91. 91, siap. Pajak hidup. Pajak hidup. Mobil bagus. Mobil bagus, iya. Harga berapa, Pak? Saya kasih jomplangin lagi, 24 juta. 24, serius datang 22 bisa? 23 deh. 23 bawa pulang, teman-teman. Pajak hidup ya. Pajak hidup. Oke, paling belakang, Pak, mobil udah, apa tuh? Udah laku itu, Om. Udah dibayar lunas. Hyundai Verna ya? Iya. Laku berapa tuh? Ya itu udah dibayar, udah di DP maksudnya. Oh, udah di DP ya. Mau diantarin. Siap, teman-teman. Kita lanjut aja. Mobil selanjutnya, nah ini dulu, Pak. Ini yang merah apa, Pak? Ini saya kasih amenity yang dua pintu, Om. Yang dua pintunya, oke. Okay. Pajaknya hidup bulan, pajaknya hidup bulan 2 sampai 2024. Oke. Okay. Udah posterin, udah Porindo. Udah lengkap? Udah lengkap, ini saya kasih 39. 39 juta, nego iya, ya. Nego lagi. Siap teman-teman, pajak hidup dapat amenity-nya yang dua pintu. Lumayan jarang teman-teman. Ada Suzuki Aerio. Ini udah ter-DP Om, udah deal. Laku berapa, Pak? Ini tinggal diambil nih, kayaknya sekitar 45 deh. 45 juta ini ya. Ini kita dandanin AC. Siap, ada Vios. Ini ada Vios tahun 2014. Siap. Tapi udah di upgrade, udah Porindo, udah pelek racing, udah lengkap. Oke. Okay. Pajak hidup bulan 12. Harganya berapa, Pak?
harganya agak tinggi nih Om. Ini 82. 82 ya, siap. Ketitipan Om, ketitipan pasti tinggi-tinggi. Oke, datang aja lah, lihat kondisinya. Langsung aja lah. Kalau senang beli, kalau belum cari yang lain di belakang ya. Banyak pilihan. Oke, ada Hyundai apaan, Pak? Ini ada Avega 2010 Matic. 2010 Matic. Ah, pajak hidup. Pajak hidup, oke. Okay. Ini saya kasih murah aja deh biar cepat. 52 juta. 52 Matic ya. Matic pajak hidup di bawah 50 masih kebagian enggak tuh? Di atas 50. 50 lebihin ya. Oke, yang paling belakang mobil apa, Pak? Ada Lancer Evo, Lancer Galaxy tahun 97. 97, oke. Okay. Ini kita buka 38. 38 juta pajak hidup ya. Betul. Nego 30 jutaan bisa punya sedan, teman-teman. Ini yang biru nih, Hyundai apaan, Pak? Verna nih, Om. Matic, Om. Cakep mobilnya nih, Om. Verna Matic tahun? Tahun 2003. 2003. Pajak hidup, mobilnya bagus, mau di salon besok. Siap. Ini tinggal pakai nih mobil. Harganya berapa? Di bawah 40. Di bawah 40, iya. 30 jutaan ya? 39 nego lah. Oke, kalau yang belakangnya, Pak, mobil apa? Nah, ini Celuna saya kasih murah nih, Om. Berapa tuh? Tahun 2003, bukan bekas taksi, asli. Minus pajak dua kali aja. Oke. Saya kasih, ini khusus nih hari ini ya, maksudnya khusus di channel Om Andre, 29 aja. 29 juta, punya Celuna XLI ya? Iya, pajak hidup? Pajak dua. Oh, pajak dua kali ya? Oke, teman-teman. Mobil bagus, tinggal di salon aja, 29 juta aja. Yang merah mobil apa, Pak? Yang merah Baleno 97 yang modif. Ya, harganya? 33 deh sekarang. 33 juta. Oke, jadi punya budget 20 jutaan, bisa punya Celuna, bisa punya Ceria, datang aja ya, Pak ya. Yang penting lihat dulu aja, betul. Dipantau dulu. Jangan buru-buru beli mobil. Karena jangan patokan, wah, mobilnya kan bagus di konten. Enggak, maksudnya kita cek dulu aja biar betul. Sama-sama enak. Kalau perlu bawa mekanik. Jadi kita ngejualnya aman. Nah, selain itu. Komplainan nanti kan, kita betul. Udah maitin gitu. Siap, teman-teman. Alangkah baiknya cek mobil sepuasnya, bawa mekanik kalau betul. Perlu. Betul, disarankan begitu. Betul, dan nantinya bisa nego langsung bareng ya, Pak Haji Adi. Kalau ada yang bagus atau jelek pasti kita omongin, kita nggak mau nutupin. Mantap, gitu. Teman-teman. Pak Haji, makasih banyak ya, nih. Sama-sama. Sehat dan sukses selalu. Mudah-mudahan teman-teman juga sehat dan sukses selalu. Amin. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya dan bye-bye.